kebetulan saya akan mendemonstrasikan sesuatu yang unik nih. Di sini saya punya satu batang korek api dan sebuah koin. Kira-kira saya mau ngapain ya? Batang korek api ini akan saya potek menjadi dua, tapi tidak sampai putus. Saya membuatnya seperti ini, tapi tidak putus ya. Saya letakkan di atas meja, teman-teman mungkin bisa melihat, dan saya posisikan koinnya di sini. Dan teman-teman perhatikan dengan seksama bahwa saya memposisikannya koin tersebut bersentuhan dengan batang korek api. Teman-teman lihat sekarang, ini benar-benar mepet ya, antara korek api dan koinnya. Sekarang saya mau apa? Saya akan meneteskan air di bagian patahan ini. Lihat, saya sudah memberikan air. Kita lihat selama beberapa saat. Kali ini agak lama nih, tapi coba teman-teman perhatikan lebih seksama ke arah sentuhan antara batang korek dan koin itu tadi. Lama-kelamaan, terlihat batang korek menjauhi si koin. Mungkin gerakannya tidak terlalu terlihat karena sangat-sangat pelan sekali. Coba ya. Kita menggunakan satu lagi agar lebih terlihat. Saya patahkan. Nah, patah. Tunggu ya, teman-teman. Saya patahkan dengan perlahan-lahan. Oke. Dan saya letakkan koin ini menyentuh korek api. Lalu saya teteskan air di sini. Sekarang tinggal menunggu agak lama. Dan teman-teman coba perhatikan terus-menerus, perhatikan dengan seksama di bagian sentuhan antara batang dan koinnya. Yang tadi saya benar-benar sudah sentuhkan hingga mepet, lama-kelamaan secara perlahan ada celah yang makin terbuka lebar. Mungkin yang terlihat di sebelah sini ya. Celahnya membuka. Hanya untuk yang ini sepertinya agak lama, tidak seperti yang pertama tadi langsung terlihat. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Teman-teman, tadi saya sudah berkata untuk mematahkannya jangan sampai putus. Artinya apa? Ada satu bagian kecil serat kayu dari batang korek ini tidak terputus, masih menyambung. Dan berarti saya hanya melipatnya, hanya seperti itu. Ketika saya berikan air, serat kayu tersebut mengembang, yang artinya membuat lipatan dari batang korek ini perlahan-lahan melebar. Tapi tidak mungkin sampai lurus, terus balik lagi utuh. Paling hanya sampai seperti ini. Itu pun kalau mau menunggu sangat-sangat lama. Jadi seru juga nih kayaknya. Mungkin teman-teman kalau menggunakan sesuatu benda yang tidak berat kayak koin, teman-teman bisa letakkan di atas. Teman-teman berikan air di bagian lipatan sini. Teman-teman akan melihat nanti perlahan-lahan ketika membuka, benda yang ada di atas tadi terjatuh. Berarti tandanya ini melebar.
hanya seperti itu, sederhana. Tapi mungkin teman-teman tidak menyangka ya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat percobaan lainnya, teman-teman bisa kunjungi terus video dari kucing-kucing.